Jangan ada seorang pun, kata Nabi SAW, daripada kamu yang menyampaikan kepada aku tentang berita yang tidak baik tentang sahabat-sahabat aku, tentang teman-teman aku. Karena aku setiap hari ini ingin keluar daripada rumah, dalam keadaan aku ini, hati aku selamat. Tak punya perasaan tidak baik kepada orang lain dengan tidak mendengarkan informasi yang tidak baik tentang sahabat Nabi SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayajazu ahadukum an yakuna ka Abi Dhamdham? Adakah kamu lemah untuk menjadi seperti Abu Dhamdham yang mengatakan, Allahumma inni tasaddaqtu bi irdhi. Allah, aku nak bersedekah dengan kehormatan arwah aku, dan aku tidak akan tuntut siapa saja yang maki aku, yang cakap keburukan tentang aku, yang apa orang nak buat kepada aku. Atasaddaqu bi irdhi, aku bersedekah kepada mereka dengan tidak menuntut kepada mereka, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, siapa yang semalam itu dia berkata bahwasanya aku bersedekah dengan kehormatan aku? Maka berilah Abu Dhamdham, ana ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, innallaha gan gamila sadaqa, Allah sudah terima sedekah kamu. Sedekah apa yang disedekahkan Abu Dhamdham? Tidak mahu membawa perasaan tidak suka kepada orang lain. Tapi di zaman kita sekarang, kita menaburkan, membakar api kemarahan dan juga kebencian satu dengan yang lain. Dabba ilaikum da'ul umam, akan kamu ditimpa dengan penyakit yang pernah menimpa kepada umat sebelum kamu. Apakah penyakit itu ya Rasulullah? Al-hasadu wal-baghdha, perasaan hasad dengki dan perasaan benci kepada orang lain. Fahiyal haliqah, kata baginda Rasulullah, itu semua adalah merupakan pencukur, kata baginda Rasulullah. La aqulu haliqatu syari, ianya bukan pencukur kepada rambut, walakin haliqatu din, akan tetapi perasaan hasad dan dengki itu adalah pencukur kepada agama. Di zaman kita sekarang, orang bersaing menggunakan SMS-nya, menggunakan WhatsApp-nya, menggunakan Facebooknya tentang keburukan si fulan, dihantarkan dengan gambarnya sekali, dengan videonya sekali, tidak bermuhasabah, tidak dilihat perbuatannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, dengan menanamkan kebencian kepada orang ramai semua yang menerimanya, menanamkan tidak suka kepada orang ramai tentang apa yang sudah disebarkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu ketika berada di dunia sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah nanti di akhirat. Orang yang banyak bermuhasabah di dunia akan ringan hisabnya di akhirat, yang tidak bermuhasabah di dunia akan berat hisabnya di akhirat. Moga-moga dengan majlis umpama ini, Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, Allah lembutkan hati kita, Allah bersihkan jiwa kita, untuk tidak ada di dalam hati benci kepada orang lain, untuk tidak ada di dalam hati dengki kepada orang lain, tidak ada di dalam hati buruk sangka kepada orang lain. Dijadikan anggota tubuh badan ini pintu untuk kita sentiasa hampir dan ingat kepada Allah. Dijadikan mata ini adalah dapat menitiskan air mata karena takut kepada Allah. Dijadikan telinga ini adalah pintu laluan untuk mendengarkan ayat-ayat dan bacaan-bacaan yang mengingatkan akal dan hati kita kepada Allah. Dijadikan lisan kita ini basah untuk berzikir kepada Allah. Yang kesemua daripada ini menjadi penawar kepada hati kita. Demikian yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiba satu hari nanti kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati kita selamat, dalam keadaan hati kita bersih insyaallah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.